Pernah nggak sih kalian itu ini apa ketika buka file di Google Drive terus nggak bisa dibuka? Nah, kalau kalian pernah, kalian coba ya ikuti langkah-langkah berikut ini, siapa tahu berhasil ya. Ini saya kasih contohnya ya, ketika buka Google Drive kita buka filenya ini seperti ini, video tidak dapat diputar. Ini saya contohkan ya, ini video tidak bisa tidak dapat diputar. Nah, tapi ini biasanya itu sementara ya, statusnya seperti ini. Mungkin ini nih biasanya videonya itu baru diupload terus masih menyesuaikan kualitas video di Google Drive. Jadi kalian bisa tunggu sebentar, tunggu beberapa saat, siapa tahu udah langsung bisa ya. Nanti kata ini kita coba lagi nih ya. Sudah bisa atau belum? Ini saya keluarkan dulu. Nah, untuk cara yang keduanya, kalau masih ini apa? Masih nggak bisa dibuka, kalian kita klik titik tiga kanan atas ini, terus klik buka dengan atau open with kalau misalnya dia bahasa Inggris ya. Buka dengan. Nah, terus nanti ada proses ini. Kita tunggu beberapa saat prosesnya sampai selesai. Sebenarnya lumayan sih, tapi yang nggak lama-lama banget sih prosesnya. Kita tunggu sampai selesai, oke? Tadi prosesnya sudah selesai, coba kita buka ya. Yang tadi itu ya, ini yang AA BBCC ini ya, file yang ini. Coba kita buka. Nah, ternyata bisa. Itu berhasil ya dengan menggunakan buka dengan tadi itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.